Iya wes ora. Tertawa. Nyok. Bercanda gembira. Lo api lo yo nek anune gambare. Kita. Oh ini enggak ada. Enggak kan punya kan bisa enggak di belakang itu. Tapi ininya colokannya gimana? Adekku sama Irul ya bikin klepon ubi ya. Klepon nih gue mau belajar nih. So, siapa yang mau ini nih ngadonin? Siapa yang ngadonin? Aku. Iya, Irul yang mau ini. So, kamu orang apa? Iya. Orang apa? Gloss enggak usah ya. Orang cuci tangan ini. Gue cuci tangan belum. Wes, mang aku orang. Tadi kan cuci piring deh. Wes resik, wes higienis. Takutnya ya. Kita tahu udah bersih tapi apa itu para tapi steril ya kalau mau megang makanan soalnya kok rontil nih enggak hilang-hilang. Iya iya. Oke, sok. Bikin rules. Ubinya sama tepung ketannya campur semuanya. Heeh. Oke, semuanya nih ya biar kokongku enggak lihat-lihat ya. Tuh ini ya. Tadi ubinya ubi ini ya, ubi manis ya, Teh? Ubi mana? Enggak, mana masa ubi acut? Yang mana aja, Rul? Ada ubi yang warna ini, ungu. Ini ubi apa-apa. Kuning. Ubi oh iya, soalnya ini juga ada pertanyaan dari semua subscriber keluarga lain. Katanya, Teh, pakai ubi yang biasa bisa enggak? Bisa. Ini bisa. Juga kan ubinya ubi kuning. Nyet-nyet ya. Nyet-nyet. Penyet-penyet gini ya. Bang, bayi rupanya kayak bayi. Seperti Mbak Yanti. Gak buahi. Waduh, orang beli tarik maklum ya. Ini sampai halus ya. Sampai tercampur rata. Jadi ini gak pakai gula ya, kan? Nanti gulanya di dalam, Rul. Gulanya di dalam. Oh, soalnya kan klepon itu pak ceplus. Iya, gulanya yang ada. Gulanya. Ini gak usah dikasih air ya, nanti kelembekan. Soalnya kan ada yang bilang katanya iya, aku gagal. Oh iya, questions. Tadi tepungnya berapa gram itu lu inget gak? 120 gram tepung ketan ya. Tepung ketannya ya teman-teman. Nanti aku catet di ini kok. Tepung ketan. Terus dan ubinya 300 gram. Ubinya 300 dikukus gram. Dikukus dulu ya. Dikukus, terus di mash ya. Kayak di becek-becek. Jadi gak usah dikasih air lagi. Becek-becek kan naon bahasanya. Becek-becek apa sih? Adonin. Diremes-remes. Kalau bahasa Sunda dibecek-becek. Oke, ini sudah kalis sampai kalis ya. Sampai dia tidak lengket lagi kan? Sampai. Oke. Sampai ini tenaganya lah kok nih. Tenaganya langsung lagi ini lagi belajar bikin ini yang anak-anak. Jadi perlu karo anakku iki umure. Nanti seharap ayam aku nih ya. Ayo kayaknya lagi gue di luar negeri aja yu masa di luar negeri aja lu ya pakai ayu ya ayu ini apa mami ojo mami kesannya piye ngono kok ayo terbenak ya yu kenapa emang ayo ntar kan yu ya kan dipanggil yu kompli ya wis mami kompli nek kali ya uti 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 ini kayaknya wes kalis ya, sudah ya? Iya, udah. Ya, Mas Perkenan. Sudah, sekarang kita bentuk. Ayo, sih. Oh, sok. Lihat, ini udah kalis tuh. Kalau boleh aku bilang ini mirip kue mochi yang dari Jepang ya. Tuh. Mochi. Mochi versi Jawa ya. Mochi versi Jawa. Ayo kita bikin tiga-tiga besok. Iya, aku tadi udah cuci tangan. Untuk mixture, untuk kebersihan tadinya. Nah, aku cuci tangan dulu lagi. Oke. Nah, dibolongin tuh gede ya? Bulat. Oh iya. Bikin buletan enggak pada ngedemplek. Oke. Buletan terus dibikin
bolongan bikin tengahnya. Bolongan nah, bolongan tengahnya. Itu pemirsa. Terus dikasih dulu ya tengahnya. Oke ya, Mbak. Oke ya, Nora. Kok apa jadi buka apa buka kartu? Nah, ini cantik pakai apa? Nah, ini sayang. Habis itu, habis itu ditutup deh. Ya. Terpenting itu hasilnya, hasilnya. Nanti kalau bikinanku jelek jangan di ini ya teh. Jangan di jelek, jangan dimasukin mulut yang rusak. Lihat lihat, walaupun katanya black ketrek, jadinya juga menul-menul. Iya, jadinya juga menul-menul. Secantik aku tuh. Sombong amat. Perbedaannya teman-teman lihat tuh. Kayak planet ini planet Jupiter. What? Ini planet apa ini? Planet Pluto. Ini planet enggak tahu ini. Planet. Nah, planet Pongo. Ini cumpungin aja deh, rangin aja. Oh, kameraku tuh kalau habis 22 detik tuh mati otomatis. 22 menit. Berarti 22 menit tadi. Enggak ero, koyo urung ngono kok mati dhewe. Oh. 22 menit itu mati sendiri. Berarti ya wis nek lek aku ya wis apa? Enggak, tapi masih bisa ngerekam lagi. Masih bisa ngerekam lagi. Heeh, maksimal kapasitasnya tuh tak bikin 22 menit. Jadi biar tahu memorinya ntar penuh kok ya. Recok ya bertiga aja ya. Rempong dah. Mantep tuh. Cemplung-cemplung gitu. Ya. Makanya lubangnya agak sedikit. Lubangnya agak dilebarin. Biar nutupnya. Pikir aja jalan kemana-mana. Mana-mana ya, kita ceplos kalau ngomong ya deh ya. Apalagi Mama Donanya kalau ngomong udah jatuh aja. Sampai ada yang ngomong gini, Mama Dona itu kalau ngomong biar-biar. Biar-biar. Emang ini asliku teman-teman. Aslinya nggak bisa jadi orang lain. Aslinya tadinya tuh rame tapi asik orangnya. Seru. Kalau itu ya jeplak di depannya, nggak pernah belakang aku tuh. Kalau marah sama orang ya langsung jeplak di depannya. Oh, koyo. Daripada ngomongin orang itu ya. Iya. Aku eta ceritanya teman-teman, kan aku itu mau ngeprank Kak Dona. Ini cek masih rencana. Kak, kamu itu mau kesini nggak bawa apa-apa gini-gini. Lah dia malah lebih jahat dari aku. Jadinya nggak jadi prank. Malah lebih jahat duluan. Dia duluan. Kalah mental. Bodinya kecil tapi apa bikin orang ciut gitu. Kecil cabai rawit. Kecil cabai rawit. Pedes. Biar kecil pedas rasanya. Pusing aing pusing. Pusing yuk. Aduh. Ngomong ada si centong ini gak ada yang jarang yang bolong-bolong. Oh, iya. Enak toh yoyo. Kok namanya juga YouTuber. Kok ini? Apa ini? Coba lihat di garuk. Lihat apa ini? Saya yang bolong-bolong dikasihnya ini. Bentar-bentar ada bolong. Ini bolong apa enggak? Ayo, bolong enggak? Gede nih bolongnya. Nyemplung lo piye ya, Rul ya. Wes ora apa-apa. Enggak apa-apa lah. Hati-hati. Nah, kayak gini kan udah, Rul. Udah itu. Oke. Nyetar. Kalau udah ngambang ini, udah ngapung nih. Kayak pesawat. Kayak udah warnanya kuning, ngapung lagi. Bayi ya. Bayi kali ya, Bro. Oh. Iya, Bang Bayi. Bang Bayi. Bayu. Seru-seru dah.
itu rame toyo masak gini ternyata gini ya wis mari ya cepet iya nanti lek godok nggak keram ini ya teh nggak mas nggak jangan sampai muateng gitu jangan sampai lebar gitu loh kalau lebar ntar gulanya keluar ini masih agak keras kayak punya aku yang kapan hari itu meledos ya itu berarti kelamaan rebus teh oh iya pokoknya kalau dipegang gini udah empuk banget udah empuk gitu kayak ya? Udah mentul udah gampang kan? Gampang sekali sekarang udah sip pokoknya resepnya Mama Dona tuh simpel aja yang simpel gak pakai ribet gitu. Pokoknya simpel gak pakai ribet jadi bisa siapapun meniru belajar gitu ya langsung praktek ini tuh kue yang kapan hari viral klepon itu apa oh iya bukan gak islami itu oh yang gak islami itu kan udah reda kan itu netizen itu gimana kue klepon katanya gak islami bukan netizen Rul yang itu bukan netizen ada yang jualan kurma ituin klepon kita kan tradisional ya Rul dari nenek moyang kita lah yang katanya itu lah iya enggak islami dase dase jalan di kotak lah iyo isi mariko yang kok enggak islami ini enggak kakean ya apa ya kakean juga rokok kan gue ngerti kan seneng aku itu manis-manis mereka nih uangnya kurang manis jadi ini kotonnya semanis jangan yuyantis enak mau ngalesan dia daripada seneni yo piring-piring deh ambilin piring deh piring-piring kota panas tuh digolondong-golondong ya yang hijau biar cantik kan cantik gorongan tuh kan cemplung oi lihat tuh belum banyak ntar kalau udah banyak oh iya iki mau jadi dua kekecilan mau jadi satu iki kok gede bonus jan ukurannya ora aturan ya ada sing gede sing kecil ya mergane sing kaya kan wong telu iku dires dari telu ngono apa beda yang penting rasanya cuci tangan dulu biar tahu gimana ini gue cuci tangan dulu sok ini tak matiin sini sayang sini ini lagi recok bikin ini a few moments later ke mana ini kelapanya kelapa parut ya dikukus ya dikasih garam sedikit biar biar nggak terlalu ini ya teh iya ini berhubung di sini susah nyari kelapa fresh-nya ya. Jadi kita pakai kelapa kering okay. Dikukus nggak apa-apa dulu. Ya ini dikukus gampang kan Rul gampang nanti sekali gagal ya ini nih teman-teman nih bisa dicontoh tuh bikinnya soalnya ini kue ini kemarin sempat viral juga gara-gara penjual kurma tuh tuh enak wes oh ki Mbak Yanti yo wes matengan nah kue menul bebek lo gosong ora gosong kecilin dong kecilin toh kakaknya lagi sibuk ini tolar kok lihat. Ya enak tenan kalau nak lomboke utuh-utuh lho. Ini nih lihat. Kayak ngono kuwi. Wes aku mulai kolesterol naik. Urung enek kolesterol. Masa? Iya, aku urung enek kok. Tapi ya waspada yo. Waspada yo. Ngomong giur, lah aku baru pertama kali nek enek sing nyelona, sing nyelona yo itu. Lho, lho makane yo. Lek nang desa aku apa sing nyelona aku yo. Ini dia siapa? Marito. Halo. Abaikan backgroundnya pemirsa berantakan ya itu. Kalau sudah ini hancur. Ini kan apa dapur sekalian studio? Iya. Oh, kantornya Mbak Yanti. Kantornya Mbak. Aslinya kalau gitu ya begini nih. Ini di sini sangat. Di sana ada ketemu dulur-dulur Riki senang sekali ya. Oke, aku mau bantu-bantu ini dulu ya. Nanti aku dipukulin sama Teh Dona. Melin nanti. Itu
rasanya gimana gitu biar dia tahu. Cicip. Sayang, kita tuh. Rasanya penampakannya enak banget. Ini pertama kali kamu nyicip ya? Heeh, pertama kali nyicip. Muntlak. Gimana, Rul? Enak enggak? Mariko, gimana? Brutal. Enak. Irul sampai enggak bisa ngomong, Irul. Brutal. Tahu enggak? Soalnya budi. Tahu enggak brutal apa? Brutal tuh kalau di Spanyol namanya fantastic gitu. Enak. Itu bahasa bahasa enak-enaknya sampai brutal gitu. Kalau di sana kan brutal itu kalau di sadis. Kalau di sini brutal tuh. Di tempat kalau di Indonesia itu siapa tuh yang maknyos. Kalau di sini tuh brutal. Brutal. Maknyos gitu kalau di Indo ya bahasa gaul. Bahasa gaul slang language gitu ya. Oke, udah. Pamit aja ya Rul ya. Sampai ketemu di next video aja ya. Pamit. Adekku Irul dan Mariko.